Halo kawan-kawan YouTubers, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan ETS 2. Jadi kali ini mau ngantar penumpang dari trayek Medan Sidimpuan dengan ALS ya, dengan barang bawaan di atas penuh. Jadi ini penumpang udah di dalam semua. Kita langsung mulai perjalanan ini. Kita hidupkan mesin dulu, kita panasin dulu sebentar, John. Oke, kita cek dulu sen kanan, sen kiri. Kita cek lampu depan dim. Sip, kita bisa cek wiper. Oke, jalan dengan sempurna. Yuk, kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sampai dengan selamat. Jalan keluar depan ini udah macet. Oke bro, kita jalan pelan-pelan. Ups, sabar. Oke. Jadi kita mulai perjalanan trayek dari Medan Sidimpuan. Semoga sampai dengan selamat ya. Cuaca mendung John, mudah-mudahan nggak hujan ya. Ups, lampu merah. Jadi waktu tempuh itu sekitar 6 jam Medan ke Sidimpuan dalam waktu ETS. Kalau asli mungkin bisa 10 sampai 12 jam. Oke, kita jalan. Dalam kota kita santai aja dulu, belum bisa ngeblong. Mungkin setelah keluar dari Medan di ujung, ups, ada polisi betul, jadi harus santai. Kita baru bisa ngeblong. Pukul 10.23, setengah 11 siang. Cuaca menunjukkan sedikit mendung dan sudah mulai gelap. Jadi untuk main ETS 2 ini bisa dibilang ya kadang-kadang nggak ngebosonin, kadang ngebosonin. Kalau nggak ngebosonin ya kita main lagi. Tapi kagum untuk yang buat mood, untuk sang pencipta mood, mulai dari seluruh mood peta ya, untuk map peta yang di seluruh dari Sumatera, map Jawa, Kalimantan, sampai Papua, dan map ekstrim. Itu buatnya nggak apa ya, sulit gitu ya. Tapi mereka gratiskan untuk komunitas pencinta game ETS 2 ini. Terima kasih untuk kalian semua bro. Jadi game-game gini bisa jadi hiburan. Ini sudah mau menuju keluar kota Medan ya. Ini pas di atas jembatan. Kita ambil kiri. Sepertinya jalur kanan itu macet. Bener. Up. Sabar coy. Mobil tadi nggak sadar, aduh. Mobil-mobil penyebab rawan kecelakaan. Saling mendahului, tidak sabar.
rel kereta api. Di sini kalau kita di rel kereta api, kalau kita ngeblong, ini bus aja bisa terbalik loh di sini. Oke, kereta api udah lewat. Kita lanjut jalan lagi, John. Yup, kita ngeblong lagi. Ini saya pakai mod bus JBHD 2 ya. Ada juga yang JBHD 3 tapi nggak tahu ada skinnya atau enggak, tapi yang JBHD 2 itu ada versi gratisannya untuk 100 skin bus. Mulai dari seluruh hampir seluruh bus Indonesia 100 skinnya ada, jadi tinggal pakai aja, kurang apa lagi. Coba thanks untuk kalian yang udah buat mood-mood ini gratisan, dan jangan di re-up ladder ya. Mereka gratis, kita taruh di blog kita atau di web kita seolah-olah itu punya kita tanpa mencantumkan nama resmi, sama aja dengan plagiat. Cuaca adem, nggak terlalu panas, nggak hujan juga ya, mudah-mudahan nggak hujan ya kawan-kawan ya. Kita punya waktu tempuh 4 jam lagi menuju kota Sidimpuan. Semoga sampai dengan tujuan dengan selamat, karena kita bawa penumpang yang sudah ditunggu oleh sanak oleh keluarganya di tempat. Asik. Oke, cuaca mendung. Jadi ada razia sebelumnya. Mungkin agak kepotong, sorry. Ada masalah di rekornya. Ini memasuki kota tebing. Minyak full, jadi kayaknya nggak usah kita isi. Masuk kota tebing, oke. Kita putar kanan. Ups. Oke guys, tampil kiri dikit. Lanjut lagi. Kita belok kanan. Sudah mau keluar kota tebing. Dan guys, benar jalannya rusak. Kayaknya sih panjang beberapa kilometer di depan masih jalan rusak gini ya. Apa lagi tuh orang jalannya santai-santai coba.
Hey, halo Mbak. Mbak, mau ditabrak, Mbak? Oke, guys, kita masuk ke jalan yang tidak mulus. Benar, hujan ternyata. Sudah, awannya sudah gelap. Dan kita harus pasang wiper, kawan-kawan. Oke, pelan-pelan aja, John. Ini jalannya bebatuan, nggak mulus, aspal rusak, ecek. Kita tes lampu, kita hidupin aja lampu. Udah mulai gelap. Wow, ini siang udah seperti mau maghrib ya. What? Apa sebelah kiri itu, kawan-kawan? Ada kecelakaan bus. NPM, kecelakaan. Jatuh. Oh. Lampunya mati. Oke. Kita hidupin lampu sen kanan sebagai pertanda batas ya. Biasa kalau dia lalu lintas karena biar nampak arah batas mobil. Ini panjang berapa kilometer? Ini pelan-pelan aja. Ini bisa terguling. Aduh, pelan-pelan. Aduh, hancur ini pernya. Oke, guys. Di depan kayaknya udah selesai nih jalan rusaknya. Oke. Nice. Menuju kota Sidimpuan. Diselimuti dengan awan gelap. Kanan aja, guys. Dapat. Oke. Okay. Aduh. Sorry, guys. Oke. Okay. Dapat. Ujungnya, oke. Okay. Jangan nyenggol. Sip. Jalan masih panjang, 3 jam 20-an menit. Oke, terus. Astagfirullahaladzim. Kita yang ditabrak, kita yang bayar denda. Masih 3 jam lagi perjalanan. Dan masalahnya supir sudah mulai ngantuk. Karena indikatornya sudah mendekati ke merah. Udah ada indikator biru. Cuaca benar-benar gelap ya. Ini jam 2, hampir jam 3, tapi sudah seperti jam setengah 7.
Kita cek keadaan luar dulu, guys. Oke. Ini simpang 2 ke kiri, di sini sering terjadi kecelakaan kadang-kadang. Ini simpang bahaya, guys, harus pelan-pelan. Oke. Karena ini ngelewatin titik yang bawahnya sungai. Oke, pelan, guys. Cek depan. Oke. Aman. Alhamdulillah nggak ada kendaraan di depan. Nah, ini jalur ekstrim. Oke, kita masuk kanan. Sambut kiri. Oke. Mantap. Gas langsung. Oke, kita libas lagi. Hujan deras, guys, di luar, guys. Kita lihat situasi. Oh, di depan masih ada pembangunan jalan, kerusakan. Jadi harus gantian. Kalau enggak kita didenda. Oke, kita jalan lagi, John. Oh, di depan kecelakaan. Akibat Anda tidak sabar, maka Anda kecelakaan. Hei, hei, hei. Ups, kita salah jalan, John. Oh, auto mundur, auto mundur. Aduh, oke, enggak. Oke, nice. Ya, ambil kiri. Oke, jalan. Oke, selamat macet, kawan. Sekitar 1 jam 50 menit lagi mencapai kota Sirimpuan. Oke, nice, lampu hijau. Karena ini ada kerusakan jalan, ya, bagian jalan tengah ini dibongkar, jadi harus bergantian. Ini lampu dim kenapa nggak hidup, ya? Oke. Nice, trek panjang. Sip. Oke. Okay.
Oke John, masih 47 menit lagi. Jadi mungkin ada beberapa video nanti yang akan dipotong karena time limitnya ternyata butuh waktu panjang. Jadi kalau diupload semua kelamaan, jadi ini kan beberapa video yang akan dipotong. Ini 37 menit lagi kita sampai di kota Sidimpuan. ...16.57, jam 5, kurang sekitar 2 menit. Jadi tadi dari lewat tebing sampai Sidimpuan, hujan terus. Yup, ini sudah sampai di kota Sidimpuan ya, masuk di kota Sidimpuan ya, di depan ya udah terlihat di peta kota Padang Sidimpuan. Oke guys, oh oleng, oke. Di sebelah kiri kita sampai di terminal bus Sidimpuan. Oke, kita pelan-pelan. Kita parkir dulu kendaraan bus ALS. Oke. Sip. Oke, teman-teman YouTubers, terima kasih sudah nonton. Semoga kalian suka dengan video ini. Kalau suka ya di subscribe, like, di share dan komen positif di bawah. Selanjutnya akan ada game-game ETS di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sekarang kita istirahatkan mobilnya. Thanks for watching dan bye-bye.